lain. Hai guys, yuk kita bikin nasi bentuk lucu-lucu. Umi kemarin beli cetakan nasi ini nih. Kita bisa bikin nasi bentuk animal. Tuh lucu-lucu kan guys bentuknya. Yuk, let's go aja. Ade udah gak sabar banget lihat dalamnya. Cekidot. Nah ini guys, cetakannya ada dua. Ada kupingnya yang bulat dan ada kupingnya yang bentuk segitiga. Dalamnya juga ada cetakan nolnya juga guys. Ada kupingnya yang bulat dan segitiga. Itu ada alasnya yang warna merah loh. Tuh ada buku petunjuknya juga guys. Ada bentuk panda, kucing, dan kata-kata kodok. Yuk kita bikin yang panda dulu yuk. Yuk let's go aja, kita mulai cekidot. Kita pakai kering ayam yang bulat guys. Kita isi nasi dan padat-padatkan supaya biar bentuknya rapi. Lalu cetak di piring. Tuh guys, udah kelihatan belum bentuknya? Lauknya Umi mau kasih telur bentuk bintang dan ayam pokol. Yummy. Selanjutnya kita cetak-cetak nasi. Karena kita mau bikin panda, cetakannya yang kupingnya bulat guys. Lalu kita tekan-tekan. Ini cetakannya bagus banget loh. Cetakannya tajam dan motongnya mudah. Selanjutnya nanti tinggal dikelopek-kelopekin nih. Yuk kita tempel-tempel yuk nolinya. Pertama kita tempel kupingnya. Jangan lupa dilapih-lapihkan ya guys, biar keren. Selanjutnya kita mau pasang hidungnya guys dan mata-matanya. Kurang cocok kalau nggak pakai merah pipi. Umi ini pakaiin saus tomat guys. Ayamnya juga dikasih saus guys. Gak lupa pasenya guys. Jadi deh nasi panda ade. Lucu banget ya guys nasi pandanya. Umi bikinin dua guys. Satu buat abang, satu buat ade. Kalau dijadiin bekal bagus juga nih guys. Ini dia yang kemarin Umi bikin bentuk kucing. Ini pakai nasi goreng guys. Bisa juga pakai pewarna khusus bento. Seperti ini